akan goncangkan. Cari gaya opo goncangnya. Rumahmu ya aduh, rumahmu itu jauh sana. Apalagi saya yang berdomisili sekarang ini di posisi yang lebih jauh. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Gen Kopi. Salam baku hantam. Ya. Channel ini adalah tempatnya untuk bebas pendapat untuk mengutarakan isi hati. Kita simak video ini guys. Jika ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi, jika ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, maka kami, rakyat jelata, beserta seluruh rakyat Indonesia, barisan pencinta NKRI dan pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kami akan guncangkan Nusantara ini. Nah, ini sekali lagi, ya? Kami akan guncangkan Nusantara ini. Kalau ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kami akan mengguncang Nusantara ini demi Tuhan. Ah, ini maksudnya saya kurang mengerti. Maksudnya mengguncangkan maksudnya apa ini? Mengguncangkan Nusantara seluruh Indonesia. Emangnya bangunan mau diguncang-guncangkan? Enggak usah terlalu over. Slow aja, enggak usah digas. Bang Oni, jangan digas terlalu pol, nanti putus nanti saraf kamu nanti ya. Slow aja, enggak usah digas pol. Kalau mau diguncang itu kalau bangunan diguncang bisa roboh. Tapi kalau dicor gimana? Santai, kita amati jalannya pemerintahan. Dan kalau memang ada yang demo-demo itu memang jiwa-jiwa muda. Kita dulu kalau masih muda ya ikut demo kalau itu memang benar. Jadi kalian yang jauh di sana mau mengguncang gimana? Yang caranya gimana? Itu jelaskan. Jadi gak asal guncangkan Nusantara. Yang pro sama Jokowi itu ya ada yang gak pro, ada semua. Walaupun presidennya nanti diganti, tetap aja pro dan kontra. Itu loh ya. Jadi santai aja, slow aja, kita amati. Ya karena Pak Jokowi sendiri bilang kangen didimu. Nah, mungkin kamu bisa lihat Pak Jokowi kangen didimu. Tapi begitu didimu, langsung ditangkapi, diciduk, ditendang, ngalor ngidul, itu sudah hal biasa. Itu loh. Ya. Jadi slow aja, santai, kita amati gimana perjalanan rezim ini. Itu loh. Kita semua pencipta presiden, menyukai presiden yang kita pilih dan menyukai rezim yang sedang berjalan ini. Semua ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi lebih baik amati bagaimana jalannya pemerintahan. Itu aja, cukup, nggak usah keluar-keluar. Akan kugoncangkan, cari gaya opo goncangnya. Rumahmu ya aduh, rumahmu itu jauh sana. Apalagi saya yang berdomisili sekarang ini di posisi yang lebih jauh. Kita bisa ngamati aja. Kita berdoa sesuai keyakinan, semoga Bapak Presiden Jokowi sampai habis masa jabatannya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.